here doing like. Di channel Hendrik Gamers. Oke, jadi di video kali ini Bang Hendrik enggak main Grotopia dulu, teman-teman. Tapi di sini aku mau ngebahas komentar kalian, teman-teman ya. Jadi di sini topiknya adalah Q&A. Baca komentar teman-teman. Nah, itu. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama. Oke, segmen pertama kita adalah dari pertanyaan si Yageris kalau nggak salah namanya ya, aku vote kayaknya gua screenshot aja ya kayaknya ya. Ini gua punculin aja lah. Nah itu teman-teman. Nah jadi dia menanyain beberapa mengajuin pertanyaan ke gua, teman-teman ya. Jadi gua sebagai player Grotopia noob ya, gua bakal bahas, teman-teman. Nah, jadi di sini dia bertanya nih, "Bang, AFK bot bisa rame? Kalau bisa kok bisa?" Oke, dia pertanyaan pertama kayak gitu, teman-teman ya. Pertanyaan pertama dia kayak gitu. Jadi, "Bang, bot AFK itu bisa rame enggak, Bang?" Harusnya kayak gitu ya, tapi ya udah aku tambahin aja, teman-teman. Jadi dia nanya, "Kalau bot AFK itu kok bisa rame, Bang?" Pertama, bot AFK. Oke, bot AFK, kalau kalian taruh satu ward misalnya 10 atau 20, atau kalian pasang SL atau pasang WL ya, bisa, teman-teman. Kenapa gua bilang bisa? Karena setiap kita play atau kita masuk ke game Grotopia pasti banyak recommended di Grotopia, atau kita ngomongnya itu random word ya, kalau nggak salah kategorinya itu random word. Jadi pas kalian klik kategori random word itu bakal muncul word kalian tuh gitu ya. Tapi Bang, kok ada orang yang bikin link tapi dia nggak AFK bot, Bang, tapi bisa rame, Bang? Nah itu kemungkinan, teman-teman, kemungkinan ya, dia nge-spam terus banyak player masuk ke link itu, teman-teman. Jadi ya dalam kategori masuk juga ke recommended, teman-teman ya. Itulah kenapa kasino itu bisa tembus 30 sampai 40 people atau sampai 50 people, teman-teman. Itu gua ngerasain banyak tim yang lain, kayak tim Vegas, kayak tim Asia yang terkenal ya, teman-teman, bisa nembus 40 sampai 50 people itu karena udah famous, teman-teman ya. Karena dulu memang jujur ya, buka kasino itu susah banget, teman-teman. Jujur, buka kasino itu susah banget. Kenapa gua bilang susah? Karena pertama, kalian harus menggunakan spammer. Kenapa gua recommended ke kalian ke spammer ketimbang ke SB? Kalau kalian SB memang rame, teman-teman. Rame cuman sebentar aja gitu, paling 15 people atau 20 people. Itu pun kalian langsung kena nuket atau langsung kena banned wordnya gitu, langsung akun kalian di banned. Nah kadang kayak gitu, teman-teman ya, tergantung. Kadang mod itu tiba-tiba muncul gitu, boom, langsung di meledakin wordnya ya. Nah jadi dari kesimpulan gua saranin kalau misalnya kalian buka kasino sendiri itu, gua saranin spam aja, tapi spamnya hati-hati ya, teman-teman, banyak nge-scammer ya. Aku aja kemarin kena scam walaupun kecil, tapi aku kasih recommended kalian bikin aja ya. Bikin aja, gua kasih saran ke kalian, bikin aja, teman-teman, karena kita banyak aplikasi yang di luar sana. Misalnya kalian punya HP 2 atau punya komputer 1 terus HP 1 kayak Bang Hendrik ya. Sekarang ini webcamnya ini aku pakai HP, teman-teman. HP untuk gua nge-spam word kasino aku, teman-teman ya. Nah itu aku bikin sendiri spamnya. Aku belajar dari YouTube. Banyak di YouTube tutorialnya. Kalian tinggal cari aja. Sekarang itu gampang banget, teman-teman. Kalau kalian mau cari tutorial profit lah apalah, itu banyak banget kreator-kreator Grotopia yang bermunculan. Kalian mau bikin cheat aja juga ada, teman-teman. Aku nggak bohong ya, teman-teman. Calon langsung aja kalian searching aja. Banyak itu cara bikin cheat Grotopia. Cara bikin cara gunain cheat Grotopia. Cara nge-spam Grotopia.
cara ini bla 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 banyak pokoknya ya. Kalian bisa searching aja teman-teman di YouTube, di Google ada teman-teman ya. Kalian enggak usah susah-susah lagi untuk apa ya? Enggak susah untuk belajar di sekolah atau ini ya, kalian bisa manfaatin metode itu teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan kita ke si Ageris ya. Dia nanyain tadi, sudah gua jawabin ya Ageris. Oke, kita langsung ke bawah lagi. Nah, aku jawab nih, AFK emang bisa katanya. AFK emang bisa rame karena muncul di recommended word. Benar gua tadi bilang ya di awal, memang muncul di recommended sama kayak di YT. Sama kayak di YT, kalau misalnya orang rame penontonnya, terus rame dislike-nya maupun rame like-nya, rame subscriber-nya, itu yang bikin dia recommended itu di YouTube maupun di word itu karena kalian, teman-teman. Bukan karena usaha sendiri, tapi usaha dari kalian juga, teman-teman. Bukan dari usaha sendiri ya, tapi ada pihak kedua, teman-teman, ya itu dari kalian. Nah, kita tuh ada pihak ke satu tuh ya diri kita sendiri gitu. Kita bikin video. Nah, terus yang kedua yang nontonnya itu ya kalian. Nah, itulah yang bikin recommended, sama kayak di Growtopia juga gitu. Recommended word. Terus juga ngasih rating. Nah, rating word itu juga berguna, teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya kasih rating nih. Rating 5. Jadi masuk ke recommended, teman-teman. Masuk ke recommended lagi. Nah, makanya kalau kalian misalnya masuk ke word jangan di-rate. jangan gitu. Nanti kasihan dong kalau yang punya word-nya gitu kan, kalau enggak di-rate gitu ya. Oke. Jadi kacau balau recommended-nya gitu. Nah, lanjut ya. Dia bahas balas lagi nih katanya. "Oh, Bang, gue ada saran, Buy. Spam dia satu WL 30 menit, satu bot bisa AFK dan lain-lain. Ke spam." Nah, ini dia nawarin gua ke kawannya, teman-teman. Katanya satu WL gitu. Nah, terus katanya temanku itu kemarin bisa sampai 26 orangan di word gua katanya. Ya, pertama aku bahas dulu ya, teman-teman. Yang pertama, dia punya bot spam. Kedua, dia ada bot untuk AFK di Word. Jadi misalnya kalian taruh link, misalnya Word link apa, misalnya teks bla 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 gitu ya. Nah, kalian taruh bot AFK kalian di situ. Nah, terus kalian spam, itu bakal rame, teman-teman. Dikira orang tuh, wah, ada orang nih yang main di sini gitu. Nah, itu masuk ke recommended juga, teman-teman. Nah, lanjut ya. Kita bahas lagi. Aku udah jawab, teman-teman. Emang berguna sih bot AFK. Kalau dulu Kak Hendrik itu punya bot 100. Ya, memang benar, teman-teman. Aku dulu punya bot 100. Aku enggak ada fotonya, teman-teman, karena itu kena banned semua, Pak. Nah, pasti kalian bertanya nih, "Bang, kok bisa kena banned, Bang, 100 bot AFK, Bang?" Bisa. Karena kita tuh satu PC, satu komputer itu bisa berguna dengan satu komputer itu, satu PC itu cuman maksimal login akun itu maksimal 3, teman-teman. 3 akun dalam satu device. Jadi kalau misalnya kalian punya HP atau punya yang bisa punya banyak, itulah pokoknya ya, bisa banyak loginnya. Nah, itu paling maksimal 3, teman-teman. Sisanya udah kena banned semua. Karena kenapa? Aku udah bilang ke si Yeris ya, gua bilang 97 bot Kak Hendrik kena banned. Ya benar, kena banned tuh 97. Yang tiganya enggak kena banned, teman-teman. Karena ya enggak kedetek. Itu. Makanya gua enggak kedetek, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke Yeris ya. Ya Geris. Aduh, salah sebut lagi dah. Oh, gue kemarin ya. Sorry, typo dianya, teman-teman. Jadi aku aku benerin. Jadi, "Oh, gue kemarin eksperimen, Bang," katanya. "Beli 10 WL dari orang yang di atas yang lu disebutin," katanya si Izam spam. "Dia taruh 10 bot di link, tapi ke banned semua. Cara agar enggak ke banned itu gimana, Bang?" Enggak ada cara lain, teman-teman, kalau untuk
ngindarin banned ya. Banned itu kalian gunain program ilegal aja kena banned. Pakai scraper aja kena banned. Kalian gunain spam-spam gitu aja kena banned sekarang ya. Dulu gua nge-spam itu enggak ada yang namanya banned-banned. Orang spam-spam aja gitu seperti biasa. Kalau dulu tuh yang megang itu Hamumu ya. Hamumu sama si Set gitu. Aku senang semenjak mereka jual Grotopia ini ke Ubisoft. Jadi agak perubahan banyak drastis banget, 180 derajat lah kalau gua menurut gua ya. Harga yang dimananya tadi bagus-bagus, jadi banyak yang res, ada yang manip, ada yang itu. Tapi kalau manip itu dari dulu teman-teman kayaknya. Cuman nggak tahu ya kalau menurut kalian gimana teman-teman. Kalau yang player lama pasti tahu tuh. Ya, udah itu aja sih dari Yeris ya teman-teman ya. Nah, mari kita buka ke Grotopia Bang Hendrik. Oke, jadi di desktop ini jangan kalian lihat di sebelah kanan aku. Sebelah kanan si Aci. Aci, Bang Aci ya. Udah, lanjut aja kita ke Grotopia aku. Nah, Grotopia aku bisa login banyak teman-teman. Ini baru pertama ya, baru satu. Dua, baru dua teman-teman. Enjoy, santuy. Tiga. Oh, santuy, tiga aja gitu. Santuy, tiga. Empat. Oke, lima. Bang, ngelag nggak bang? Abang buka ini sampai banyak bang. Ngelag teman-teman, karena dia makan RAM. Itu aja sih intinya. Nah, aku bisa maksimal buka 3 akun, teman-teman. 3 akun dari Grotopia aku. Bang, abang pakai apaan, bang? Kok bisa buka sampai 5 akun tadi? Bisa buka 5 Grotopia. Sebenarnya aku cuman pakai Grotopia sih. Nih, kalau kalian lihat ya. Nih ya, aku kasih tunjukin ya. Nih, aku cuman ada Grotopia doang, teman-teman. Nih, aku ada Grotopia aja. Nggak ada yang lain nih. Ini folder gua pisahin aja gitu. Cuman ya kalau misalnya gua ini sampai ya gua tinggal delete nih. Gua tinggal pindahin dah. Udah gini. Nah. Udah. Dah, nanti lagi. Ini kalau gua buka ini enggak ada lagi teman-teman. Nah, ini backup. Aku misalnya aku mau backup aja teman-teman. Jadi gua ada backupannya teman-teman ya. Untuk versi aku pakai guna versi lama teman-teman 3.56 tapi sekarang udah 3.60 kalau enggak salah ya. Tapi aku pakai 3.56. Ya, itu aja sih sebenarnya. Dan juga aku mau kasih tahu kalian sekali lagi info ya teman-teman. Misalnya kalian ketemu misalnya kalian mau bikin spam, kalian bisa pakai spam dari ini juga bisa teman-teman. Kalau untuk di PC kita pakai ini teman-teman. Keybinder. Namanya kayak binder teman-teman. Kalian bisa download aja searching di Google. Banyak teman-teman di YouTube juga ada. Kadang kalian ngasih linknya teman-teman. Link ini silakan download ini gitu. Nah, terus settingan untuk Bang Hendrik itu biasanya nggak ada enter. Ya biasa gue auto enter. Tapi aku di sini nggak mau enter. Karena ya cepet kena bot spam gitu kalau kita nge-spam. Nah, terus aku ada juga ini teman-teman, ini untuk gua nge-record mouse gua. Jadi misalnya gua mau ini mau spam, gua bisa tiga-tiganya gua spam. Jadi tinggal record terus arahin terus enter gitu satu-satu sudah gitu aja nih. Kalau misalnya bang kan ada human, are you human bang? Kalau misalnya di bawah level 20 ya aku matiin botnya terus aku jawab pertanyaannya gitu. Udah itu aja sebenarnya. Aku nggak banyak. Memang susah sih kalau misalnya kita levelnya di bawah ya teman-temannya. Kalau udah level di atas enak, kita nggak ada are you human lagi. Tapi kalau menurut aku are you human ini sangat mengganggu sekali untuk nge-spam gitu ya. Sudah di block spam kita, ditambah lagi sama are you human. Ya udahlah, kita nggak bisa ngomong juga ya. Memang udah aturannya kayak gitu dari Ubisoft-nya gitu. Ya, udahlah sampai di sini dulu video aku. Udah nemenin kalian sekitar 15 menit ya videonya. Oke, gue dari Andrew Gamers pamit mundur dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Dan salam gamers. Dadah.